selalu menampilkan teko di situ, itu simbol dari Indonesia. Jadi setiap kali saya pameran di luar negeri, saya selalu menggambarkan teko dan bergambar pulau Indonesia. Jadi biar mereka tahu bahwa ini loh Indonesia. Dan itu juga sebagai simbol global. Berapa lama proses pengerjaannya? Ini saya kebut jujur 5 hari. Cukup, Mas Yasin. Oke. Ukuran 130-150 cm. Ini kan untuk TRC ya, apa ya. Ada nanti ke depan untuk tim medis atau apa? Saya masih belum berpikir ke sana. Saya pikir tim medis pun juga sebagai garda terdepan, saya pikir juga mereka patut mendapat penghargaan dari masyarakat. Gitu. Saya belum berpikir ke sana. Sangat senang, bangga, terutama kawan-kawan kan penggemarnya Hatsu juga, Hatsu Engel terutama. Tapi ini didedikasikan buat kawan-kawan gugus tugas, posko dukungan gugus tugas di seluruh kabupaten kota. Baik Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo yang sampai hari ini juga masih menjadi garda terakhir untuk penanganan COVID di itu aja. Terima kasih untuk Mas Hatsu. Lukis mau diapakan ini? Tetap kita pasang di sini sebagai simbol perlawanan terhadap COVID sebagai bentuk semangat. Jadi kita nggak lihat nilainya mau berapa ratus juta, tapi sebuah dukungan moral buat kita. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang kita datang, COVID tidak.